Halo guys, balik lagi bersama gue di Seka Channel. Di video kali ini gue mau rekomendasiin sebuah anime isekai mainstream yang berjudul Shinkanomi atau Buah Evolusi. Anime ini rencananya akan ditayangkan pada musim gugur 2021 atau kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Shinkanomi sendiri berceritakan mengenai seorang SMA bernama Hiragi Seiichi yang terkenal selalu dibully oleh teman-temannya. Alasannya sendiri karena Seiichi memiliki penampilan yang jelek, menjijikan dan juga gendut. Intinya sih bulat-bulat mirip Haruyuki dari serial Axelwood. Nah, penderitaan Seiichi pun terus berlanjut ketika suatu suara yang mengaku seorang Tuhan mengumumkan bahwa seluruh murid di sekolah akan dikirim ke dunia lain. Sebelum dikirimkan ke dunia lain, para murid pun membentuk kelompoknya masing-masing. Sementara Seiichi sendiri terasingkan dan terpisah dengan teman sekelasnya ketika di dunia lain. Awal kehidupan Seiichi di Isekai pun sama sekali tidak lebih baik dibanding kehidupannya di bumi. Berkat statnya yang rendah, Seiichi pun jauh lebih lemah dibandingkan seekor monyet. Bahkan Seiichi sampai-sampai dihina oleh status barnya sendiri. Di status barnya tertulis bahwa status Seiichi sebagai manusia diragukan. Gendernya pun hanya bertuliskan seorang pria jelek yang memiliki bau begitu buruk. Walau begitu, bau badannya berhasil membunuh monster yang hampir saja memakannya. Semua hal buruk tersebut pun berubah ketika Seiichi mulai mengonsumsi sebuah buah yang mirip kacang yang diberi nama Buah Evolusi. Dengan panduan Buah Evolusi dan juga skill cheat yang diberikan kepadanya, seluruh kemampuan Seiichi pun berkembang dengan sangat cepat. Saking kuatnya, Seiichi pun sampai-sampai dilamar oleh seekor gorila betina yang bernama Saria. Dan dengan demikian, kisah cinta dan juga petualangan antara Seiichi dan Saria pun dimulai. Ngomong-ngomong heroin, selama berjalannya cerita, Seiichi pun perlahan-lahan menambah jumlah heroin yang berada di sekitarnya. Mulai dari cewek yang kelewat sial, teman masa kecil, cewek kucing yang jadi imoto, sampai seekor keledai. Cerita yang disuguhkan pun adalah cerita ringan yang tidak perlu membuat kita berpikir keras. Karena bagaimanapun juga, hampir setiap saat kita hanya akan melihat berbagai tingkah para karakter dan juga heroin yang berada di sekitar Seiichi. Mulai dari sekretaris yang doyan main SNM, ketua guild maniak otot yang suka seliweran pakai sempak, sampai pasukan raja iblis yang benar-benar gak jelas kelakuannya. Intinya sih serial ini gue rekomendasiin karena isinya kebanyakan cerita komedi ringan dan beberapa petualangan. Serial ini awalnya berasal dari web novel yang mana nantinya diadaptasi menjadi light novel dan juga manga. Novelnya sendiri ditulis oleh Miku dan ilustrasinya dibuat oleh U35. Light novel volume pertama dirilis pada tahun 2014 lalu, dan volume terbarunya yakni volume 12 baru dirilis pada bulan Februari lalu. Adapun manganya sendiri baru diadaptasi pada tahun 2017 yang digambar oleh Sorano. Untuk adaptasi animenya sendiri, Shinkanomi ini dikerjakan oleh Studio Feel dan Children Playground Entertainment. Bagi yang belum tahu, Studio Feel sendiri adalah studio yang memproduksi Oregairu season 2 dan 3, Bokutachi no Remake, Tsukigakirei, hingga anime legendaris yaitu Yosuga no Sora. Selain itu, seiyuu dari Saria adalah Kana Hanazawa, yang pernah mengisi suara Tachibana Kanade dari Angel Beats, Onodera Kosaki dari Nisekoi, Shina Mayuri dari Stand Gates, dan masih banyak lagi. Sementara karakter Seiichi sendiri diisi oleh seiyuu yang bernama Hiroshi Mono, yang pernah mengisi suara Agatsuma Zenitsu dari Kimetsu no Yaiba, Connie Springer dari Attack on Titan, Urushihara dari Hataraku Mausama, dan lain-lain. Walau belum ada detail tanggal tayangnya, namun setidaknya dipastikan bahwa anime Shinkanomi ini akan tayang di bulan Oktober. Walau ekspektasi gue nggak terlalu tinggi, tapi seenggaknya gue berharap bahwa adaptasi animenya bisa dieksekusi dengan baik. Gak akan ada banyak pertarungan epik di anime ini, tapi sekali lagi, nilai jualnya ada pada tag komedinya. Mungkin bisa dibilang mirip-mirip sama anime Konosuba, di mana si karakter utama dikelilingi orang somplak yang membuatnya kesusahan. Bedanya sih, si Seiichi ini dicintai. Intinya, anime ini akan bagus jika eksekusi komedinya juga bagus. Begitupun sebaliknya. Mungkin sekian pembahasan di video kali ini. Jika kalian punya pendapat, pertanyaan, saran, ataupun kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!